Aksi pencurian kembali lagi terjadi nih. Kali ini kantor Lurah Solok Sipin menjadi sasaran pencuri nih. Sejumlah barang elektronik habis di palingnya nih, Lur. Jangan macam-macam. Pantauan Bang Jack tuh di mana-mana. Intel-intel Bang Jack tuh di mana-mana. Kita tengok pantauannya di pantauan Bang Jack. Kantor Lurah Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi dibobol pencuri pada Kamis malam. Aksi pencurian tersebut terjadi ketika kondisi kantor lurah dalam keadaan kosong. Kasih Trantip Kantor Lurah Solok Sipin, Aryo Wijaya membenarkan adanya pencurian dan pembobolan yang terjadi di kantor lurah ini. Dari aksi tersebut, beberapa fasilitas kantor seperti laptop, kipas angin, mesin steam cuci motor, dan perabotan perkantoran lainnya berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Ya, kita diketahuan, maka ketahuan dan pencurian, staf kita yang bernama Suci itu membuka pintu. Buka pintu, kira-kira pukul 6.30 dia buka pintu, dia lihat ke dalam, semua barang-barang sudah tidak ada lagi, komputer. Maka dia nangis, dan nelpon ke Ibu Lura nelpon saya, lalu kami langsung ke TKP. Lihat memang, kami lihat memang komputer-komputer itu sudah hilang semua, 3 unit komputer dan satu buah kursi biro. Sementara itu, Kanit Identifikasi Polresta Jambi, Ibda M. Syahril mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku membobol kantor lurah dengan membongkar salah satu jendela yang berada di lantai 1. Setelah membobol jendela tersebut, pelaku yang diduga berjumlah 2 orang langsung masuk dan membongkar beberapa fasilitas yang berada di ruangan. Jadi kita temukan sidik jari itu pada pintu masuk itu di meja. Ya, mungkin nanti kita kembangkan di kantor sidik jari ini. Karena dari nampak makhluknya kita sudah tahu, nanti kita kembangkan. Nanti kita menggunakan sistem, mungkin kalau memang pelaku memang pernah terdaftar dia membuat DKTP, ya mungkin mudah-mudahan. Kemudian pelaku ini dikurangkan lebih dari 2 orang, lebih 1 orang. Karena dia ada yang nunggu, dengan modusnya dia menggunakan pintu masuk, masuknya dari pintu samping kantor lurah, dengan bentuk kembali, kemudian masuk. Setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti yang diduga kuat digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Dan diharapkan barang bukti tersebut dapat mengarah ke pelaku pembobolan. Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan.